kita jumpa lagi guys. Okay guys, hari ni saya nak masak satu jenis masakan tradisional orang Indonesia ya guys, iaitu soto. Okay guys, soto ni dia macam satu jenis makanan sup lah. Tapi dia ada banyak cara dia, sup dia pun lain-lain. Kali ni saya akan buat soto ayam ya guys. Tapi ada tambah sikit santan dengan susu lah guys. Okay guys, mari kita lihat bahan-bahan dia. Okay guys, mari kita lihat bahan-bahan dia. Ini bahan yang untuk dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, buah keras, lada putih, kunyit, dengan serbuk ketumbar. Ini bahan yang tak payah dihaluskan, saya memerkan saja. Lengkuas, halia atau jahe, serai, daun limau purut. Dengan ini untuk taburan nanti kalau kuah soto sudah siap, ini daun bawang. Ini ayam kampung, saya pakai ayam kampung. Ini saya letak nanti santan dan campuran susu full cream. Ini untuk isian soto saya pakai mie soun, telur dengan toge. Ini semua saya belum rebus lagi. Dan sambal dia saya pakai chili dan bawang putih. Ini untuk topping dia saya pakai bawang goreng dengan ini daun sup. Okay guys, jom masak. Okay guys, mula-mula kita haluskan semua ni ya guys. Okay guys, ni tadi bahan yang telah dihaluskan ya guys. Kita tumis. Kita tumis dulu guys. Tumis sampai penyah, pecah minyak. Tumis sampai minyak dia pecah guys. Okay guys, bila minyak dah pecah, kita masukkan semua bahan ini ya guys. Serai, lengkuas, daun lengkuas, halia. Ya, halia ya guys. Kita tumis lagi ya guys. Sampai dia macam penjamnya lagi, kita akan masukkan ayam nanti ya. Okay guys, bila minyak dia dah pecah macam ni, kita masukkan ayam ya guys. So guys, kita gaulkan ayam tu guys, biar dia semua melekat pada kuah dia. Kalau susah pakai dua boleh guys, dua campuran. Okay guys, kalau dah tumis kejap, dia dah campur dengan bumbu. Bumbu dia kita masukkan dalam air ya, ayam dia. Air yang sudah didih. Air yang sudah saya didihkan tadi. Masukkan semua ya guys. Kita rebus sampai ayam itu masak. Ya, okay guys, kita rebus sampai ayam dia masak ya guys. Kita masukkan. Taruh kita masukkan sikit cukup rasa. Garam. Garam satu sudu. Dan gula. Dan gula. Satu sudu kecil guys, sesuai dengan saya sendiri ya guys. Lepas tu kita tutup, rebus sampai ayam itu masak. Ya guys, kita tutup ya. Banyak masak ayam tu kan. Okay guys, ayam ni dah masak ni guys. Kita keluarkan ayam ni ya guys. Untuk goreng punya. Ayam ni keluarkan untuk goreng ya guys.
Okey guys, ni ayam ni saya pakai frying aja guys, air frying aja. Okey guys, saya nak makan sikit je, jadi saya frying peha je lah guys. Okey guys, settle. Okey, kita tunggu 15 minit. Ayam pun settle guys. Okey guys, sementara tunggu ayam dia siap, kita masak kuah dia. Kita tambah ini daun sup yang telah diikatnya guys. Lepas tu ini susu penuh krim ni dalam satu kotak lah guys. Ini terpulang guys sesuai dengan selera sendiri ya guys. Lepas tu ni santan juga kita masukkan. Okay guys, lepas tu kita aduk ya. Lepas aduk nanti kita tunggu dia didih. Kita test rasa dia, kalau dah sesuai maksud dia dah siap bagus guys. Okay guys, kalau kuah dia dah mendidih, dah siap dulu guys. Lepas tu kita akan masukkan daun itu. Akan masukkan daun bawang ya guys. Okay, kita adukkan dia guys. Ini harus aduk terus, kalau tak pecah apa santan ke susu itu nanti pecah. Okay guys. Dah didih, kita tutup api. Okay ya guys, dah didih ni kita tutup api ya guys. Supaya santannya tak pecah guys. Okey guys, inilah bahan-bahannya yang akan dimasuk ke dalam kuah soto dia ya guys. Okey guys, ini adalah suun yang telah direbus tadi. Ini ada sambal yang telah di blender tadi ya guys. Dan ini adalah limau nipis. Ini telur. Ini toge yang telah direbus. Ini daun sup. Ni bawang merah goreng ya guys. Dan ni lah tadi ayam telah saya goreng pakai air frying ya guys. Cantik kan guys. Okay guys, jom kita masukkan satu-satu ke dalam kuah soto dia guys. Okay guys, caranya mula-mula kita masukkan suun yang telah direbus ya dalam mangkuk. Lepas tu letak kuah. Okay guys, lepas tu kita masukkan kuah ya. Tengok berapa banyak kita nak ya guys. Okay guys, untuk topping kita masukkan sikit toge. Telur. Daging ayam. Ini daging ayam saya dah iris tadi. Bawang goreng. Bawang goreng ya. Bawang. Daun sup. Kalau nak cili boleh letak cili kalau sikit. Letak cili sikit lah guys. Lepas tu letak ini hirisan apa? Hirisan ni ya. Ini nanti diperak ya. Okay guys, tu dah je untuk hari ni guys. Okay guys, kita jumpa lagi guys. Terima kasih.